Kalau kita tahu bahwa semuanya ini berasal dari satu, apa yang akan terjadi? Tidak perlu diatur untuk menyembah kita. Kita akan menyembah dengan sendirinya. Kita akan berada dalam prayerful mood. Kita akan berada dalam satu situasi di mana kita kagum sama Yang Maha Kuasa ini. Kita kagum, terkagum-kagum. Bagaimana dia bisa menciptakan mesin seperti ini yang bisa bertahan, self-sustainable, dikasih energi berupa makanan, air, minuman, udara, napas, dan mesin ini mengelola sendiri, mengolah sendiri tiga-tiganya. Diciptakan energi, bagian mana yang harus dikeluarkan menjadi sampah, bagian mana ke otak, bagian mana kemana. Sedikit flow of energy, energi berkurang ke otak, kita bisa black out, nggak bisa memikirkan sesuatu. Energi berkurang di salah satu tubuh, kita nggak bisa berbuat sesuatu. Flow dari darah itu, bagaimana darah mengantar oksigen sampai ke otak, sampai kemana. Kita menikmati semuanya tanpa kita berpikir juga bahwa ini adalah mesin, badan ini mesin. Dan mesin itu harus dirawat, harus dijaga. Kita datang di sini, berkumpul di sini untuk urusan itu, bagaimana merawat mesin ini. Supaya karena stres, karena depresi, karena rasa cemas, kita tidak mengganggu arus energi dalam tubuh kita. Kita tidak mengganggu daya kita berpikir, berperasaan. Orang bisa tidak berperasaan karena dia tidak mengurusi dirinya. Jadi kita akan terkagum-kagum dengan penciptaannya, ciptaannya. Ciptaan Sang Pencipta, dan kita akan mulai merawat apa yang telah diberikan kepada kita. Kita mulai merawat.